Wow guys, rupa-rupanya di Jakarta ada satu sungai yang cantik katanya seperti sungai yang berada di Singapura. Wow guys, Jakarta bukan sahaja maju, moden, malah sungainya dan alam sekitarnya juga cantik dan bersih. Wow guys, okay guys, mari sama-sama kita tonton dan reaction video menarik ini bersama-sama aku. Hai guys, jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng. Hi guys, welcome back to my channel Adlan Mustafa. Apa khabar orang Indonesia, orang Malaysia, orang Singapura, orang Brunei dan seluruh orang yang berada di Asia Tenggara maupun yang berada di seluruh dunia. Aku harap you guys semuanya sihat, dimurahkan rezeki dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay guys, sebelum itu guys, kepada yang baru sampai ke channel aku ni, aku harap you guys dapat support channel aku dengan menekan butang subscribe dan juga jangan lupa tekan tombol loncengnya sekali untuk menerima notifikasi apabila aku upload video-video baru untuk you guys tonton. Diharap juga you guys tekan butang like dan juga jika ada sebarang komen, you guys boleh komen dalam video kali ni. Okay guys, hari ni aku nak buat satu video reaction daripada channel Wisata Baring Irrawaddy. Channel ini banyak memberi info-info menarik mengenai kota Jakarta lah terutamanya. Diharap you guys dapat support channel ini dengan menekan butang subscribe dan juga jangan lupa tekan tombol loncengnya sekali. Okay guys, hari ini aku nak buat satu video reaction daripada channel ini yang bertajuk Jakarta River Walk. Sungai cantik di Jakarta mirip di Singapura. Wow guys, katanya Jakarta River Walk ni adalah sebuah sungai yang berada di Jakarta yang terletak di kawasan Rasuna Epicentrum. Tempatnya berada di persis di depan Mall Epi Walk. Di mana tu ya? Katanya aliran sungai Cideng yang mengalir di kawasan Rasuna Epicentrum ini tidak berbau. Wow guys, dan tidak berwarna pekat. Wow, kalau tidak berbau dan tidak berwarna pekat itu memang sungai ini bersih lah. Aku pun berharap juga dapat sampai ke sana untuk tengok kecantikan Jakarta dan juga kecantikan river inilah yang dikatakan seperti Singapura. Okay guys, tanpa berlengah masa lagi, jom kita tonton dan reaction bersama-sama aku. Kita mulakan dengan 1, 2, 3. Sungai cantik di Jakarta mirip di Singapura. Wisata Baring Irrawaddy. Kita berjumpa lagi di channel Wisata Baring Irrawaddy. Oke, jangan lupa subscribe channel ini guys. Subscribe channel ini, silakan tekan subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Pada vlog kali ini, saya ingin mengajak kamu untuk jalan-jalan ke tepi sebuah sungai yang ada di Jakarta. Wow, bersih sungguh sungai ini ya. Ini adalah Jakarta River Walk. Jakarta River Mendengar Walk. Kata sungai di Jakarta, mungkin saja sebagian dari kita langsung ada ikan lagi ya, ikan koi. Seperti air memang bersih lah sungai ini rupanya. Aroma tak sedap. Jernih dan ya. Kawasan yang kumuh. Nah, pada kesempatan kali katanya ini, tidak berbau. Saya ingin menunjukkan ke kamu bahwa ada sebuah kawasan di Jakarta Selatan memiliki sungai yang sangat keren, bersih, dan cantik. Memang bersih, guys. Jakarta River Walk terletak di kawasan Epicentrum Rasuna Said, Jakarta Selatan. Tepatnya berada persis di depan Mall Epi Walk atau di depan apartemen. Di depan Mall Epi Walk. Bisa dibilang lokasinya sangat strategis dan mudah dijangkau dengan kendaraan memang pribadi maupun naik kendaraan umum seperti Transjakarta. Dan bagi teman-teman yang hobi goes sepeda, tempat ini jangan sampai kamu lewatkan ya. Untuk sepeda. Sepeda lipat. Pemandangan di area ini bukan saja tertata rapi dan indah, tapi juga sangat bersih dan terawat. Oleh memang bersih itulah, guys. Berada di tempat ini seolah-olah kita sedang jalan-jalan di luar negeri, tepatnya di kota Singapura yang terkenal bersih itulah, macam Singapura. Dan juga memiliki river walk seperti ini. Malaysia pun banyak juga river walk. Di Kuala Lumpur pun ada. Seperti di Masjid Jamek, memang bersih jugalah. Di samping kiri dan kanan sungai, terdapat area pejalan kaki yang cukup luas. Taman yang hijau dengan bunga-bunga yang bermekaran. Juga terdapat tempat duduk untuk bersantai di bawah pohon yang rindang.
Bersih ya. Sementara itu, di aliran sungainya terdapat ikan-ikan yang berenang-renang di permukaan air. Akan ikan tetapi, koi. Ikan-ikan tersebut tidak boleh dipancing ya teman-teman. Ha, memang betul lah. Keindahan tempat ini ternyata mengundang minat masyarakat sekitar untuk memanfaatkannya sebagai lokasi untuk jalan-jalan, duduk-duduk santai di tepian sungai sambil menikmati suasana yang cukup tenang untuk ukuran kota Jakarta. Dengan latar belakang pemandangan sungai yang bersih dan barisan gedung yang tertata rapi, serta spot foto yang keren di pinggiran sungai, maka tempat ini sering dikunjungi oleh kaum muda milenial. Biasanya mereka ke sini untuk hunting fotografi dan foto selfie, sesuai kemudian fotografi. Di-upload di media sosial mereka. Dan pada pagi hari atau ketika hari menjelang sore, Jakarta Riverwalk dan sekitarnya juga dimanfaatkan warga untuk jogging dan berolahraga santai. Macam-macam aktiviti boleh buat kat sana. Kegiatan-kegiatan positif yang bisa kita lakukan di sarana di kota yang Jakarta terbuka untuk umum ini. Bagi teman-teman yang ingin merasakan sensasi jalan-jalan santai di tepian sungai yang bersih, indah dan keren, layaknya seperti sungai di luar negeri, silakan datang ke Jakarta Riverwalk yang berada di kawasan Epicentrum. Aku harap pun akan sampai ke sini jugalah. Tapi ingat, tetaplah jaga kebersihan. Betul, kena jaga kebersihan. Dengan tidak membuang sampah sembarangan, karena tong sampah sudah disediakan di sudut-sudut area ini. Jagalah kebersihannya. Setelah selesai menikmati suasana sungai yang keren ini, kamu juga bisa mengunjungi mall yang terletak berdekatan dengan Jakarta Riverwalk. Di dalam mall tersebut, kamu bisa nongkrong di kafe atau sekedar shopping barang kebutuhan kamu. Kedepannya, kita berharap area ini tetap terjaga kebersihan dan keindahannya, sehingga tempat ini selalu menyenangkan ketika didatangi kapan saja. Betul-betul. Jarang-jarang ada sungai seperti ini di Jakarta, dan ini bisa jadi contoh yang baik untuk seluruh wilayah Jakarta dan wilayah di luar Jakarta. Jakarta banyak juga sungai kan? Ini adalah sungai tercantik Baiklah, katanya teman-teman. Ya. Demikianlah vlog saya kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menjadi tontonan yang menarik. Jangan lupa ya untuk tonton video saya yang lainnya juga. Betul betul. Jangan. Akhir kata, terima kasih sudah bersama saya. Jangan lupa saya subscribe di channel ini ya. Sampai berjumpa lagi dan bye bye. Bye bye. Wow guys, memang cantik betul lah Jakarta Riverwalk ni. Memang betul-betul macam Singapura katanya. Aku pun berharap suatu hari nanti akan sampailah ke sini juga ya. Macam-macam tempat menarik ni di Indonesia. Okay guys, diharap juga dapat support channel ini, Wisata Baring Arivandi, sebagai dukungan anda kepada channel ini. Okay guys, sampai situ saja reaction aku kali ini. Diharap juga jangan lupa subscribe channel aku dan juga jangan lupa tekan tombol loncengnya sekali. Jumpa lagi aku di hari lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.